Selamat petang dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Di hari Jumat tanggal 13 September 2024. Seperti yang teman-teman bisa lihat, cukup ramai, padat karena biasa Jumat sore kebetulan pas dengan long weekend. Ada Sinar Jaya 71 VX diberangkatkan. Nah, di sini ini ada Nusantara. Ada dua Nusantara, kemudian ada Akramas Haki 005. Kemudian ada dua 7 Trans sebelah sana. Ada Garuda Mas. Ada Rosalia Sweet Class 67 RE. Di sebelah sana ada Kupu-kupu Ayu, kemudian Rosalia Indah. Ini ada Harapan Jaya. Kemudian ada Gunung Mulia. Kemudian ada Mulia Indah. Itu di sana ada Abramas lagi BM 129. Di sini ada STJ Fares. Kemudian di sebelah sini ada Pandawa 87. Di sebelah sana ada Agung Sejati. Datang lagi Agung Sejati Sweet Class. Sinar Jaya 18C. Rame soalnya long weekend. Ini sambil menunggu masuk shelter, penumpangnya cukup banyak. Masih menunggu bus Akramas dengan nomor 126 sampai sini. Belakang ini ada Gaung Sejati Doppelgaker, kemudian ada Mardika, itu ada Handoyo, depannya ada City Trans, kemudian ada Harapan Jaya. Masih terparkir Pandawa 87. Sebelah sana ada Agung Sejati. Ada Agung Sejati lagi. Nah, di sini shelternya Sinar Jaya. Pandawa 7 Everton berangkatkan. Nah, kena-kena pasti pusing. STJ mundur, STJ diberangkatkan.
tempelkan shuttle 5. Berangkatkan. Yang ada maju muda. Murni Jaya masuk shelter E142. Barholid meninggalkan pulau Kepang. Mardika Agen Pulau Kepang, Akramas, Pak Herman. Mardika diperkenalkan menuju Wonogiri. Di sana tuh ada double deckernya Akramas. Kemudian di belakangnya ada suite kelasnya Akramas. Tujuan Malang. Agung Sejati double decker langsung meninggalkan Pulau Kepang. Disusul Lorena. Pokoknya sodok-sodokan ini. Ngantri calon pemberangkatan. Ini ada 3 Akramas. SR005. Ada Karya Sari. Di belakang ada Harapan Jaya. Ini dia 126. Ada medali emas lewat. BM0844 biasanya arah Raci biasanya. BM126 yang akan saya naiki menuju Wonogiri.